Halo guys, nah di video kali ini aku mau ganti oli di Juragan Oli Jogja di dekat rumah ya, Jalan Timoho ini. Kedainya agak kecil, tapi ini di online cukup recommended, jadi ini saya cobain ya. Dan fast respon banget untuk penjualnya. Nah ini saya rencana mau ganti dari oli yang lama, oli Idemitsu, menjadi oli Total. Merek Total Quartz 9000. Nah ini saya pakai SAE yang 0W20. Ya ini untuk yang sebelumnya 10W40, ini mau tak ganti ke 0W20. Nah ini kemarin sudah bablas ya, kilometer 5000. Jadi terakhir ganti 33.500. Nah sekarang kilometerku udah 41.000. Nah ini udah bablas ya 5.000 kilo. Nah ini sekalian mau saya ganti, dan sekaligus saya ganti untuk filter olinya, karena filter oli itu normalnya diganti per 5.000 kilo. Nah ini ada gantungannya, kilometernya ganti di sini ya, 10.000 kilometer.
Halo teman-teman semuanya. Nah, aku udah selesai ya untuk ganti oli dari yang 10W40 ke oli 0W20. Jadi sebelumnya saya ganti dengan Idenitsu 10W40, sekarang saya ganti ke merek Total Quartz 9000, itu 0W20, sesuai rekomendasi dari teman saya Mbah Basuki, bahwa mobil oli Terios ini cocok pakai 0W20 full sintetis teman-teman ya. Nah, harganya segini teman-teman untuk total biayanya. Untuk harga olinya itu 440 ya. Mohon maaf, ini agak kepotong kepala saya karena saya stand HP-nya di dashboard ya, ini pas lampu merah. Jadi saya bisa sambil ngobrol nih. Jadi harga oli total itu yang Quartz 0W20 seri 9000 itu 440.000. Filter oli original Toyota itu Rp35.000. Sudah sama, terus sama pemasangan plus diskon. Jadi pemasangannya gratis teman-teman, plus diskon lagi. Diskonnya itu 15.000. Kalau di sini tertera 10.000 ya. Tapi aslinya saya tuh bayarnya cuma 460. Ini 465, tapi saya di korting lagi tadi sebelum bayar tuh jadi 460. Nah, ini tak coba infonya untuk SAS gini itu bisa menghemat BBM dan masih rekomen untuk mobil dengan kilometer di bawah 100.000, dan tentunya membuat akselerasi lebih enteng ya. Ini cobain ya. Nanti saya review lagi setelah saya nyoba keliling-keliling dengan mobil ini, dan mungkin pas tak pakai luar kota ya teman-teman, nanti akan kerasa bagaimana eksperimen dalam berkendara ini, apakah memang benar-benar enteng atau enggak, sama aja. Itu nanti saya share ketika nanti saya mau perjalanan ke luar kota. Kalau di kota-kota saya belum bisa share pengalamannya, perbedaannya kayak gimana. Jadi perlu beberapa waktu lagi untuk saya harus eksperimen untuk penggunaan penggantian oli ini. Oke. Okay? Halo teman-teman. Nah, ini kemarin aku kan habis ganti oli dari SAE 10W40 Idenitsu menjadi 0W20 dari Total, merek Total ya, dan dia full sintetis. Dan ternyata memang sangat bermanfaat, membuat ngiritnya BBM teman-teman sangat signifikan. Kemarin BBM itu sekitaran 12 sampai 13, 13 itu udah bagus banget ya, kilometer per liter. Nah, ini aku dengan menggunakan Pertalite dan sudah ganti dengan oli merek Total itu yang 0W20 menjadi sekian teman-teman ya, untuk average-nya yaitu jadi 16,2 teman-teman ya. Nih, ini aku masih di tol teman-teman dengan kecepatan wajar 80-an, dan kita eco driving teman-teman ya, ini dapat 16,2 km per liter ya. Dan FYI aja, for your information, ini 16,2 km per liter ini asumsinya kita berkendara normal kecepatan 80-an sampai 100. Kemudian ban mobilku itu udah besar ya, jadi itu juga berpengaruh. Jadi kalau ban mobil kalian atau dan velgnya itu standar, mungkin lebih ngirit lagi teman-teman, bisa nyampe 17 mungkin kayak gitu, atau 16,8 sampai 17 lah mungkin, seperti itu. Karena ini aku sadar bahwa mobilku ini velgnya udah besar, bannya juga udah lebih besar, dan juga ada penambahan roof rack dan tow bar itu plus barang-barang itu juga mempengaruhi beban berat mobil ini, dan masih mendapatkan average 16,2 km per liter dengan menggunakan oli Total tersebut. Jadi saya rekomen banget untuk kalian yang ingin lebih ngirit, asalkan kilometer mobil kalian masih di bawah 100.000, itu masih aman menggunakan oli 0W20. Kalau saya pakai Total full sintetis, bisa pakai mana aja boleh,
yang penting yang pasti bisa pakai yang 0W20 dan full sintetis. Oke, seperti itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Nah teman-teman, ini aku dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Jogja. Ini tadi dari Surabaya tak riset lagi AVG-nya ini sampai daerah area mau masuk ke mana ini? Ngawi, Madiun Ngawi kalau nggak salah. Sekitaran itulah, ini hujan deras. Saya main di kecepatan 80-an ya. Sesuai instruksi di mana? Jalan tol 60 sampai 100. Nah, ini AVG-nya 17.3, 17.4, 17.5. Ini cukup irit banget nih.